pantai tempat Jokowi basuh wajah ternyata lokasi selancar bertaraf internasional. Presiden Joko Widodo sempat membasuh wajah dengan air laut di pantai Nembrala di Kabupaten Rotendao, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Pantai itu pun kini menjadi sorotan publik. Ini air laut Indonesia bagian paling selatan. Kita bisa merasakan segarnya, asinya, ujar Presiden kepada wartawan, Selasa, 9 Januari 2018. Pantai Nembrala merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Pulau Rote. Sejak lama, Pantai Nembrala dikenal pantai dengan ombak kelas dunia. Pada 2016, Pantai Nembrala menyabet penghargaan Anugerah Pesona Indonesia sebagai juara pertama kategori tempat berselancar terpopuler. Sejak lama ombak di Pantai Nembrala menjadi magnet para peselancar dunia. Posisi tersebut mengalahkan Nusa Lembongan, Bali, yang berada di peringkat kedua dan Pantai Lengkung, Banyuwangi, yang berada di peringkat ketiga. Ombak laut di Pantai Nembrala bisa mencapai ketinggian 7 meter pada Agustus sampai Oktober. Tak heran, banyak ajang kejuaraan selancar dunia yang menjadikan Pantai Nembrala sebagai lokasi perlombaan. Selain ombak, pasir putih Pantai Nembrala juga menjadi pesona tersendiri. Pada sore hari, tampak pemandangan senjanan indah di pantai Nemberala. Lokasi pantai juga terkenal bersih karena banyak resor dan restoran bertaraf internasional di sekitar pantai. Pantai Nemberala berpasir putih, bersih dengan pemandangan sunset sangat indah. Selain itu, pantai ini masih agak sepi dan kita tidak diganggu para pedagang seperti di pantai Kuta, Bali. Ombaknya juga banyak dan cukup menantang sehingga para turis yang ke Pulau Rote ini sebagian besar tujuan utamanya adalah berselancar. Pokoknya rekomendasi bangetlah tulis seorang wisatawan dari Jakarta, Yungai di situs pengulas wisata, Trip Advisor. Pantai Nembrala dapat ditempuh satu jam berkendara dari Bandar Udara DC Saudale, Rote. Ada banyak akomodasi. Mulai dari resort, tarif internasional, sampai homestay di sekitar pantai Nemberala.